Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamalu jamaluka wa quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'izmata 'izmatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bi haqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atini ma ataita min 'ibadika as-salihin. Terima kasih yang berusaha, saudara pengacara majlis yang saya hormati dan saya muliakan, para pegawai andali jawatan kuasa Surau Sutera Prima Lebuh Jenahak Seberang Jaya, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadiran Ilahi dengan izinnya dapat kita bertemu dalam program kuliah subuh pada pagi ini. Saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk, adab dan akhlak dalam Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan pagi ini, izinkan saya membawa perbincangan kita dari satu perspektif yang lain, kerana tajuk adab dan akhlak ini begitu klise sekali. Ada satu doa yang kita sering bacakan selepas daripada lawangan azan. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Doa ini adalah doa yang biasa kita bacakan selepas daripada azan. Bagi orang yang membaca doa ini, dia akan dapat manfaat yang begitu besar. Salah satunya seperti mana hadis daripada Jabir bin Abdullah, man qala hina yasma'u nida halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, hadis Bukhari. Siapa yang membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai habis, tatkala dia mendengar lawangan azan, maka halat lahu syafa'ati, berhak dia mendapat syafaatku. He will be granted intercession. Itu memang diberi jaminan betul. Akan diberikan jaminan dapat syafaat pada hari kiamat. Kenapakah Nabi ini nak sangat mendapat maqaman mahmudah? Nabi ini jarang dia minta perkara tertentu. Tetapi ada satu yang dia sangat minta adalah mendapat maqaman mahmudah. Kata para ulama, maqam al-mahmudah ini adalah kedudukan paling tinggi sekali di hari akhirat yang Allah tak beri kepada semua orang, melainkan orang terpilih sahaja. Ada yang mengatakan maqam al-mahmudah ini liwa'ul hamdi, iaitu bendera pada hari kiamat Nabi akan pegang, dan Nabi betul-betul berharap biarlah dia yang mendapat bendera itu. Kenapa Nabi mengharapkan doa itu daripada kita? Sebab saingan begitu sengit sekali. Jumlah para Nabi begitu ramai. Jumlah Nabi-Nabi, persaingan sama dia. Dia maqamah mahmudah tu, kategori kita ni tak layak. Kita semua cak ayam semua, memang tak dapat lah. Persaingan sesama Nabi itu pun dah begitu sengit sekali. Berapa jumlah para Nabi? Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, pernah Abu Zah tanya Nabi, ya Rasul, kamu apa iddatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi? Qal mi'atu alaf wa arba'ah wa ishruna alfa. Jumlah para Nabi saja ada 124,000. Warrusulu min zalika 315 jaman ghafira. Jumlah Rasul saja 315, hadis riwayat Ahmad. Jadi jumlah mereka begitu ramai,
saingan begitu sengit. Jadi Nabi betul-betul mengharapkan kita, umat dia, tolong afundi dia. Afundi. Macam tolong undi ramai-ramai tiap-tiap hari lepas sembahyang. Pagi ni saya nak kempen pada tuan-tuan sekalian. Jom kita undi Nabi lah. Kita kena undi Nabi untuk dapatkan anugerah maqaman mahmuda ini. Apa sebab kita beri sangat nak kempen seluruh manusia supaya jadikan Nabi kita yang dapat anugerah itu? Sebab Nabi nak sangat. Nabi begitu berharap. Sampaikan satu hadis, sallallahu li wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi, mohonlah kepada Allah supaya saya dapat wasilah, iaitu satu kedudukan yang istimewa di syurga yang tidak Tuhan berikan kepada sesiapa melainkan orang terpilih saja. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya betul-betul berharap sayalah orang itu, kata Nabi. Para ulama membahaskan bahawa Nabi begitu mengharapkan kedudukan itu, sebab itulah satu pengiktirafan sebagai manusia terbaik di sisi Allah. Kita sebagai umat Nabi, jomlah undi sajalah. Caranya mudah, doakan selepas dengar azan supaya Nabi dapat maqaman mahmuda. Kenapa kita nak doakan? Pertama, kita nak membalas jasa Nabi. Yang kedua, tidak adalah manusia paling layak mendapat kedudukan itu melainkan Nabi kita. Bukanlah kita menafikan Nabi-Nabi yang lain, tapi Nabi kita first class, number one. Kata orang tua-tua, banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Nabi kita ni apa yang menyebabkan dia jadi mulia? Ini tajuk perbincangan kita, adab dan akhlak dia. Adab dan akhlak Nabi, jangankan banding dengan kita, banding dengan para Nabi pun dia champion nombor satu. Champion lagi. Nabi ni kalau nak banding kita langit dengan bumi, akhlak dia. Kita bandingkan Nabi sesama Nabi lah, barulah apple and apple eh. Nabi sama Nabi pun dia champion lagi. Saya ambil beberapa contoh, kita akan bincangkan pagi ni. Pertama, Nabi ni dari segi akhlak dia, dialah manusia yang paling Allah uji dengan ujian yang berat, dan dialah manusia yang paling sabar sekali. Bandingan kita ni, kita tak ada kecil sangat. Kita bandingkan dengan Nabi-Nabi saja. Sebagai contoh, Nabi kita kalau sakit, sakitnya dua kali ganda. Nabi kalau demam, demamnya dua kali ganda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, dia pernah jenguk ketika Nabi satu ketika jatuh sakit. Nabi demam, dia pun pegang kepala Nabi, panas. Ya Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadida. Ya Rasul, awak ni panas lain macam ni, luar biasa, dua kali ganda panas pada yang lain. Kata Nabi, ajal, inni aw'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ni, kata Nabi, kalau sakit, saya sakit dua double kamu punya sakit. Maknanya dua orang demam combine, itulah saya punya demam. Artinya kalau orang demam katalah 40 degree, Nabi 80. Dia punya tahap kepanasan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, zalika anna laka ajraini. Adakah Tuhan bagi tuan ni sakit double sebab nak bagi pahala lebih? Nabi kata, ajal, zalika kazalika. Sudah pasti itulah sebabnya Allah kurniakan saya sakit yang double daripada orang lain. Hadis Bukhari Muslim. Tetapi Nabi punya tahap kesabaran, tak pernah mengeluh. Tak pernah dia mengeluh sekalipun. Akhlak Nabi. Yang kedua, Nabi ni dia punya tahap kesabaran luar biasa. Jangankan banding dengan kita, banding dengan Nabi-Nabi yang lain pun tak boleh challenge. Saya ambil contoh, pagi ni kita tidaklah nak membawang Nabi-Nabi yang lain. Tidak. Bukan macam, oh ini macam dah mengata ke Nabi lain. Kita tak mengata, tapi kita nak mengatakan kenapa kita afundi Nabi kita. Nabi kita champion lah, nombor satu bab akhlak ini. Kalau tuan-tuan kaji dalam Quran, Nabi Nuh AS, kita tak kata Nabi Nuh ni jahat ke pun, tidak. Tetapi Nabi Nuh, ketika dia berdakwah kepada kaumnya yang tidak mahu beriman dan ada yang degil tak dengar cakap dia, maka baginda telah berdoa
supaya orang yang tak dengar cakap dia dimusnahkan dengan banjir besar. Dan itu memang direkodkan dalam Quran, surah Nuh ayat 26. Wa qala nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayara. Wa qala nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayara. Eh Tuhan, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Dia minta doa betul pada Allah. Jangan tinggalkan seorang pun, biar mati semua ya Allah. Mari kita bandingkan dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang tuan-tuan mengaji siang malam, pagi petang, buka YouTube ke sana kemari, pernah dengar tak Nabi doakan kehancuran pada umat dia? Tidak pernah. Tidak pernah. Dia punya kesabaran luar biasa. Kita ambil contoh, 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi telah pergi berdakwah ke Taif. Rasulullah ketika itu pergi dengan Zaid bin Harithah. Taif ini tuan-tuan bukan kampung lain, kampung moyang dia. Kalau kampung moyang kita, sudah pasti kita expect orang boleh entertain kita lah, boleh santuni. Bukan kampung orang lain. Sebab Taif itu moyang perempuan dia punya kampung. Moyang perempuan Nabi nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Isteri Hashim bin Manaf namanya Atikah. Atikah tu orang Taif. Begitu juga Osman bin Affan, orang Taif. Mana Nabi bukan asing dengan Taif. Tapi ketika dia pergi ke sana, dia dihina. Dia dihina, dilempar dengan kotoran macam-macam. Bila dia dalam keadaan dia sedih, Nabi sedih betul. Sebab itu pernah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi, ya Rasul, ada tak peristiwa yang lebih pedih untuk Tuhan kenang selain dari perang Uhud? Perang Uhud ni dah dahsyat dah. Pak saudara Nabi mati kena belah dada macam-macam. Ada tak peristiwa yang lebih dahsyat pada Uhud? Nabi kata ada. Kejut Aisyah. Uish, ada lagi. Peristiwa yang mana ya Rasul? Taif. Berapa orang mati? Tak ada orang mati. Tak ada orang mati pun peristiwa pahit. Pahit. Bagi aku satu peristiwa yang sangat pahit. Sebab puncanya kerana Taif itu kampung moyang dia. Macam saya orang Pahang, datang Pulau Pinang, ini bukan kampung saya. Kalau saya kena hina pun saya tak ada masalah. Saya tak ada saudara sini. Tapi kalau saya pergi ke tempat yang ada saudara, pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi ke Johor, pergi ke Selangor, dihina, kita rasa kecil hati. Sebab ada saudara mara kita. Sebab itu Nabi sedih betul. Tetapi ketika Jibril datang, bukan Jibril, dua malaikat gunung datang. Dua malaikat gunung datang untuk nak beritahu kepada Nabi yang Rasul, saya diperintahkan oleh Allah untuk nak ikut saja arahan Tuhan apa. Nak suruh telangkupkan Taif boleh? Taif kan bukit tinggi macam Genting Highland. Kami boleh penyekkan saja begitu saja. Wahai Rasul, bagi arahan sekarang juga. Bagaimana reaksi Nabi ketika itu? Dalam hadis riwayat Bukhari, arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdah la yushriku bihi syai'a. Jangan-jangan, kata Nabi, biarkan mereka, aku berdoa kepada Allah supaya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang kelak nanti menyembah Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan apa pun. Nabi doakan. Padahal orang tu setara je dengan kaum Nabi Nuh tadi. Bukanlah kita kata Nabi Nuh, apa Nabi Nuh doa ke hancur. Tak beza Nabi sama Nabi pun. Akhlak mereka beza. Nabi kita tak. Sebab itu Nabi doa supaya mereka masuk Islam. Akhirnya tahun 630 Masihi, Bani Thaqif yang berasal daripada Taif berbondong-bondong datang jumpa Nabi dan akhirnya mereka peluk Islam. Dan sampai sekarang orang Taif memang bagus sekali. Kalau sekarang ni Taif tuan-tuan dah boleh pergi dah. Sebab Saudi kalau buat umrah dah boleh pergi Taif, dulu tak boleh. Kalau pergi Mekah-Mekah saja, Madinah-Madinah saja. Sekarang ni dia pun pelancongan dan sekarang ni boleh naik ke Taif.